Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru saja tadi kita menyelesaikan satu tahapan yang penting di dalam muktamar ini, yaitu laporan pertanggungjawaban PPNU. Sudah disampaikan oleh Ketua Umum tadi laporan pertanggungjawabannya, banyak hal yang menarik memang, ada jumlah prestasi yang sudah disampaikan. Dan kemudian ketika dipersilahkan kepada para muktamirin untuk menyampaikan tanggapan dan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban itu, semua yang menyampaikan tanggapan menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, walaupun ada sejumlah penanggap, kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar, memberikan catatan-catatan juga, dan catatan yang disampaikan ini sebetulnya semuanya adalah hal-hal yang sudah saya dengar ketika saya berkeliling untuk bertemu dengan pengurus wilayah dan pengurus Indonesia, seperti yang beberapa kali saya sampaikan sebelum ini, bahwa dalam waktu 2-3 bulan terakhir ini saya sudah menemui 474 pengurus wilayah dan masyarakat seluruh Indonesia, mendengarkan pandangan-pandangan dan keluhan-keluhan mereka, dan lagi-lagi yang tadi disampaikan sebagai catatan-catatan dalam tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban itu adalah hal-hal yang selama ini memang sudah saya dengar sampaikan kepada saya ketika bertemu dengan mereka, yaitu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan untuk memperkuat komunikasi struktural antara PBNU, PWNU, dan PCNU, dan kebutuhan untuk konsultasi program secara struktural pula, sehingga setiap elemen organisasi ini bisa bergerak secara bersinergi, bergerak secara terkonsolidasi dalam irama yang sama, menuju arah yang sama. Kira-kira seperti itu pada umumnya. Nah, ini sebetulnya juga menjadi semacam ekspresi bahwa para pengurus wilayah dan pengurus cabang, para muktamirin sebenarnya menyambut tawaran-tawaran yang selama ini saya diskusikan bersama mereka. Dan banyak mereka di antara mereka, ya, walaupun memang selama ini saya mendorong agar teman-teman ini tidak salah menyebut nama calon untuk didukung dan sebagainya, tapi banyak di antara mereka yang secara intensif berkali-kali di antara cabang-cabang dan wilayah yang memberikan tanggapan, mereka menyebut harapan kepada pengurus baru, harapan kepada pemegang estafet selanjutnya, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang mereka sampaikan. Saya kira saya melihat bahwa dinamika utama ini telah semakin menuju ke arah yang lebih mengerucut, apalagi semua orang sekarang sudah berpikir bersiap-siap untuk mengikuti sidang pemilihan pengurus yang akan dilaksanakan insyaallah nanti malam di Bandar Lampung, sebagaimana tadi malam disepakati dalam sidang tata tertib bahwa semua persidangan akan dilaksanakan di Bandar Lampung. Saya kira ini sebagai pembuka, dan saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya